teman-teman, dalam perpanjangan PPKM, Jawa Timur masuk dalam kategori darurat atau level 4. Gubernur Jawa Timur pun sempat menyampaikan permintaan maaf terkait penanganan pandemi ini. Bagaimana sebenarnya kondisi di Jawa Timur? Saya sudah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak. Selamat malam, Mas Emil. Selamat malam, Mbak Najwa. Saya juga akan membahas ini soal implementasi perpanjangan PPKM ini dengan pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan epidemiolog Griffith University, Diki Budiman. Selamat malam, Pak Agus. Selamat malam, Pak Diki. Malam, Nana. Terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa. Saya mau ke Mas Emil dulu. Mas Emil, ini ada waktu 5 hari sampai 26 Juli untuk melihat apakah memang pembatasan bisa dilonggarkan atau tidak. Tapi kalau kita berkaca dari angka-angka di Jawa Timur, rasanya PPKM belum berhasil ya, Mas Emil? Kan disampaikan bahwa ada siklus sekitar 12 sampai 14 atau bahkan sampai 21 hari untuk melihat impact dari tindakan kita. Jadi kalau mobilitas dikurangi atau pembatasan dilakukan, itu nggak instan langsung tercermin dalam angka kasus, karena ada masa inkubasi dan lain sebagainya. Nah, kenyataannya memang sebenarnya kasus ini sempat naik di puncak, gitu ya. Termasuk antrian IGD, saya ini ada data, kita datanya dinamis jadi saya nggak mungkin hafal. Itu kita sempat naik di tanggal 12 sampai 14 sekitar 700-an kasus. Tapi kemudian setelah itu dia flattening di angka itu, jadi tidak naik lagi. Nah, flattening adalah tanda pertama sebelum turun. Tetapi memang kendalanya, kalau kemudian akhirnya ada kelonggaran, bukan tidak mungkin itu kembali naik, gitu ya. Bukan trennya menjadi bending the curve. Kan kalau Mbak Nana sering bilang, flattening the curve, lalu bending the curve. Nah, harapan kita adalah tentunya tanda-tanda yang relatif menunjukkan pelandaian beberapa hari terakhir, ini kan sudah jalan 14 hari ya, lebih malah. Dari tanggal 3 itu sampai 17 hari. Ini adalah buah dari apa yang dilakukan sejak tanggal 3 kemarin. Target realistisnya selama 5 hari ini apa saja, Pak Wagub? Karena jelas pelonggaran memang sudah disebutkan oleh Presiden Jokowi jika trennya penurunan. Nah, kalau Jatim sendiri ada target tidak? Turun yang seberapa yang bisa memang aman untuk dilonggarkan? Dan seberapa optimis bisa mencapai target itu? Ya, tentunya di dalam COVID ini, kalau saya sering ngobrol dengan Kang Ridwan Kamil, Gubernur Jabar, ilmunya belum ada yang paripurna gitu. Jadi nggak ada yang berani lagi prediksi. Pak Luhut juga bilang nggak ada yang berani prediksi angka nominal gitu ya, angka kuantitatif. Tapi 5 hari ke depan tuh adalah mungkin bagian dari upaya kita untuk memastikan apakah angka yang terjadi 3-4 hari terakhir itu adalah anomali sementara atau konsisten. Kayak contohnya di akhir pekan seringkali testing turun ya, kemudian baru terlapor beberapa hari kemudian. Jadi ada istilah 7-day moving average biasanya kita ngelihat. Jadi ini di extend untuk memastikan apakah fenomena yang terjadi 4-5 hari terakhir ini bisa dipertanggungjawabkan untuk kemudian secara sangat selektif dan hati-hati melakukan pembukaan bertahap seperti kata Pak Presiden semalam. Saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, apa yang harus jadi pegangan pemerintah Provinsi Jawa Timur nih, kalau kita bicara Jawa Timur begitu, dan juga pegangan pemerintah-pemerintah daerah yang lain untuk menentukan dibuka longgar seperti yang dikatakan Pak Jokowi atau belum saatnya nih harus diperpanjang lagi? Sebetulnya indikatornya tidak perlu panjang, dan saya ingin juga menegaskan ya bahwa Indonesia ini bukan berdiri 5-10 tahun lalu. Kita ini sudah lama, dan Indonesia itu punya living document tentang pandemic preparedness plan. Ini yang selalu sebagian besar pejabat publik kita, terutama di pusat, mengatakan bahwa kita belum siap dan belum ini sesuatu yang baru. Tidak. Saya sampaikan, saya 23 tahun di Kementerian Kesehatan dan di lembaga internasional ASEAN, bahkan saya regional coordinator untuk pandemi HIV. Dan Indonesia itu punya living document. Ini ada nanti ada Pak Pram biar saya sampaikan juga bahwa ada National Preparedness Plan, Mbak Nana. Dan kita sudah uji itu 2008 di Jembrana, Bali. Termasuk bagaimana bahwa testing, tracing, isolasi karantina itu amat sangat penting. Nah, ini pesannya gitu. Jadi, dan itulah sebabnya ketika di awal pandemi saya sampaikan pembatasan itu harus sangat dipertimbangkan untuk konteks Indonesia karena berat, terberat sekali. Dan itu terjadi karena saya lihat waktu uji coba di Jembrana 2008, saya bisa bayangkan. Bahkan saat itu saja ya, Bu Nana, itu dalam skenario terburuk kita, pandemi flu itu 66 juta orang Indonesia terinfeksi, setengahnya itu harus rawat jalan
dan hampir 1 juta kurang lebih harus dirawat di rumah sakit. Dan kematiannya itu hampir 200 ribu. Itu konteks saat itu. Itu skenario di mana serangannya hanya dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Ya, jadi, ini adalah... Ya, jadi kalau bicara hari-hari sekarang berdasarkan data-data yang ada, menurut Anda belum seharusnya secepat itu 5 hari lagi dilonggarkan? Belum, sayangnya belum. Tapi ini yang harus kita sadari adalah bahwa pada gilirannya, akhirnya ketika kita dalam tanda kutip abai atau lemah dalam aspek yang sangat penting itu, menemukan kasus itu, akhirnya kita akan dihadapkan pada situasi di mana harus memilih antara ekonomi dan kesehatan. Okay. Bukan lagi milih harus dua-duanya. Sekarang kita itu sudah harus memilih dua antara dua itu. Dan ini yang sebetulnya harus dihindari sejak awal. Karena pada gilirannya akhirnya kita harus memilih ekonomi. Nah, inilah saat ini kita sudah harus memilih ekonomi, Banana. Karena akhirnya saya harus sampaikan bahwa aspek kesehatan akhirnya di nomor dua kan dikorbankan lagi. Mas Agus, Anda lihat tampaknya pilihan itu yang akan diambil pemerintah, Mas Agus, jika memang pelonggaran ini akan dilakukan 5 hari ke depan? Menurut saya iya, kan ini sudah saya bahas mungkin di Mata Najwa juga beberapa waktu yang lalu. Ya. Apa yang sekarang terjadi sudah kita bahas. Ya, jadi sekarang itu kenapa bisa begini, ya itu yang tinggal sekarang ini harus hati-hati supaya tidak chaos, itu saja. Dan itu sudah dimulai kemarin, hari ini di Bandung atau kemarin. Nah ini... Betul, Mas Diki katakan ya, dari dulu memang concernnya pemerintah itu lebih ke ekonomi, makanya dipakailah dua kaki. Nah, tetapi kan dari awal kita semua menyatakan bahwa bereskan dulu pandemi, karena negara-negara lain yang pandeminya juga besar, dibereskan dulu, baru ekonomi. Dan jangan dicampur, menteri-menterinya jangan dicampur di satu tempat gitu, yang semua menjadi sibuk, kan karena satgasnya ada di Menko Perekonomian, semua menteri ada di situ membantu. Nah, lalu saya selalu tanya, ini sebetulnya komandonya siapa? Nah, terakhir muncullah Pak Luhut. Jadi sekali lagi, dari sisi kebijakan memang agak ruwet ini di kita. Gitu ya, seperti tadi ada komentar dari pedagang kopi bahwa dia milih itu dasarnya apa. Sekali lagi ini dampak dari yang pernah kita bahas juga, karena semua peraturan, majority di peraturan itu ada berupa surat edaran. Yang surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Jadi saya tidak tahu dia dihukum 3 bulan itu berdasarkan apa. Apa KUHP atau saya nggak tahu. Saya bukan ahli hukum. Tetapi dari beberapa ahli hukum tata negara yang saya temui dan saya ajak bicara, SE itu tidak berkekuatan hukum. Karena memang tidak ada di hierarki peraturan perundang-undangan kita. Okay. Nah, jadi pertanyaan teman-teman tadi itu betul ada di mana itu berdasarkan, ada di mana itu kan tidak dijelaskan. Oke, Mas Emil, tadi disebutkan oleh Pak Agus begitu ya, bahwa ada kekhawatiran chaos yang kita lihat di daerah Anda, Mas Emil, beberapa kali penolakan di Jatim ini cukup keras, bahkan beberapa kali ada bentrokan kita lihat. Apa pendekatan yang akan diambil oleh Anda dan Bu Hovifah begitu untuk menangani hal ini? Ya, disinilah memang sebagai contoh kalau kita bicara mengenai rumah ibadah, kita bicara dengan MUI, kita bicara dengan Nahdlatul Ulama, kita bicara dengan Muhammadiyah, LDII, kita bicara dengan perwakilan Parisada, Hindu, perhimpunan gereja, kita bicara dengan tokoh-tokoh yang relevan. Tentunya tidak bisa paripurna selesai semua, tetapi harapan kita opinion key, opinion leader, dan tokoh-tokoh yang dihormati ini sudah terakomodir dalam aspirasi mereka. Tetapi memang tidak bisa dihindari, ada segelintir masyarakat yang sebenarnya belum tentu representasi mayoritas ya dalam melakukan tindakan-tindakan anarkis. Tapi kita juga tidak menutup telinga terhadap kesulitan seperti Mas Asep tadi, Mas Sofwan. Itu juga kita merasakan di Jawa Timur. Itulah sebabnya memang kita mendukung sekali upaya untuk misalnya melakukan lagi apa critical faktornya. Misalnya gerobak gitu, gerobak itu ngumpulin orang atau datengin customer, kan sebenarnya dia datengin pembeli gitu ya. Kemudian misalnya warung makan, 30 menit. Oke, karena bahayanya apa? Anak-anak muda yang nongkrong di warung kopi, ngerokok, buka masker, nyolokin handphone, ngumpul-ngumpul tuh di pinggir dinding tempat colokan gitu. Nah itu kan yang bahaya. Yang kayak gitu-gitulah yang harus kita identifikasi. Memang repot, apalagi tadi ada yang bilang menegakkan prokes kan nggak gampang ya. Jadi bahasanya adalah kalau dikasih kepercayaan, bisa nggak masyarakat menjaga? Gitu. Jadi inilah yang kemudian menjadi trade-off. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi sangat sulit,
kita tahu bahwa proporsi anggaran pemerintah terhadap total GDP di Indonesia lebih rendah dari negara-negara lain di dunia. Dan ini menjadi tantangan dalam memobilisasi sumber daya fiskal kita untuk memberikan bantuan-bantuan sosial yang ekstensif. Meskipun dengan keterbatasan, kita tahu juga banyak yang sudah kita programkan. Baik, Mas Emil Dardak, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa malam ini. Sehat terus, Mas. Terima kasih, Mbak Nana. Baik, Pak Agus dan Pak Diki, saya mohon untuk masih di Mata Najwa, karena setelah ini kita akan lihat bagaimana kondisi di luar Jawa, spesifiknya di Papua. Di Papua bahkan sudah ada suara ingin lockdown sendirian. Tanggal 1 Agustus katanya akan mulai lockdown di Papua. Seperti apa? Setelah pariwara kita bahas.